Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, kita beralih ke batang hari ini. Memasuki libur Natal dan tahun baru, terpantau jumlah kendaraan arus lalu lintas Muaro Bulian, Muaro Tembesi normal nih. Dan tidak ada terdapat hambatan berarti. Namun kondisi jalan yang banyak terdapat lubang besar menjadi penghambat laju kendaraan yang melintas. Nah, ini dia kita tengok laporan dari reporter Jack TV nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Pemirsa, saya sekarang berada di simpang 4 Muaro Bulian, yang mana terlihat di sini ada posyan operasi lilin tahun 2022 menghadapi Natal dan tahun baru. Di simpang ini terlihat kendaraan padat namun masih terpantau lancar dan baik. Namun di antara kendaraan tersebut masih ada yang menjadi penghambat laju jalan kendaraan, yaitu terdapat beberapa titik lubang yang besar sehingga menghambat perjalanan masyarakat yang menggunakan kendaraan dua maupun kendaraan roda empat. Saat ini masih terpantau lancar dan aktivitas kendaraan juga terpantau baik. Namun sebagai penghambatnya yaitu beberapa titik terdapat lubang yang besar, tidak menutup kemungkinan berada di depan posyandu itu sendiri. Bahkan dapat kita lihat bahwasanya kemacetan ini tidak begitu berarti dan ini masih bisa terpantau. Dan dikhawatirkannya apabila kendaraan aktivitas batubara yang sudah mulai beroperasional ini akan mengakibatkan kemacetan yang cukup parah akibat jalan yang jelek, beberapa ruas jalan yang masih terpantau lubang besar sehingga ini menghambat laju kendaraan yang beraktivitas. Dari pantauan kami di simpang BBC, simpang 4 di Muaro Bulian ini, kendaraan yang ingin arus mudik di akhir pekan pada tahun 2022 ini masih terpantau lancar dan belum mengalami peningkatan aktivitas yang begitu tajam sehingga kendaraan yang berada di sini masih terpantau lancar. Saya Slamet Riyadi melaporkan secara langsung dari Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari.